Perkembangan yang baru kami terima, bekas ahli Parlimen Pandan Hafizi Ramli hari ini mengumumkan beliau akan kembali ke gelanggang politik. Kembalinya Hafizi Ramli ke dalam dunia politik Malaysia setelah 4 tahun vakum alias masuk gua adalah berita terheboh pada minggu-minggu ini. Untuk kita lebih faham siapa Hafizi Ramli, bayangkan seorang lelaki yang ada dua karakter dalam satu masa. Di satu sisi, beliau ibarat seorang Batman yang dinanti-nantikan untuk menyelamatkan bandar Gotham. Di sisi lain, ada ciri-ciri seorang Riddler yang gemar menggemparkan headline berita dengan formula-formula teka-teki yang membunuh karakter para politikus, hakim dan polis yang kononnya bersih padahal penuh kurap dan korup. Well, itulah analogi bagi sebuah fiksi. Manakala untuk memahami Hafizi dalam dunia sebenar politik Malaysia, pernah dengar kemenangan mengejutkan Pakatan Pembangkang pada 2018 mengalahkan pakatan politik terkuat di dunia, Barisan Nasional? Nah, Hafizi Ramli adalah arkitek kemenangan itu. Melalui sebuah think tank bernama Invoke, mantan ahli Parlimen Pandan bergerak mengelilingi Malaysia menggunakan van untuk mendekati rakyat bawah. Dan sudah pasti banyak dugaan yang beliau hadapi. Keluar masuk penjara itu sudah biasa. Ialah seperti di Indonesia, menumbangkan pemerintahan Orde Baru Soeharto itu bukan kerja yang mudah, bro. Tidak keterlaluan kalau saya katakan Hafizi Ramli adalah kombinasi antara Rizal Ramli dan Fahri Hamzah, dua politikus hebat dari Indonesia. Rizal Ramli adalah pakar ekonomi, mantan aktivis mahasiswa dan pernah menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan Indonesia, di samping Kepala Badan Urusan Logistik di zaman Presiden Abdul Rahman Wahid Gus Dur. Di zaman Presiden Jokowi pula, beliau pernah dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia pada 2015. Kebetulan inisial mereka sama, RR. RR di Indonesia, seorang politikus tua yang cekap dalam ekonomi, yang pro rakyat dan anti kapitalis. Sementara Fahri Hamzah mirip dengan Hafizi Ramli kerana mereka adalah manusia yang sudah mati rasa takut kepada penguasa. Di samping kedua-duanya ada kuasa magnet yang dapat menarik massa untuk duduk mendengar pidato mereka di warung-warung kopi berjam-jam. Persamaan Hafizi dan Fahri juga kerana mereka sama-sama pernah pensiun dari arena politik. Bezanya adalah Fahri Hamzah merupakan wakil ketua Dewan Rakyat berundur lalu menubuhkan partai baru, Partai Gelora, bersama rakan-rakannya dari Partai PKS. Manakala Hafizi Ramli merajuk dari Anwar Ibrahim yang dikatakan sudah mulai merapat dengan unsur-unsur neo-kartel. Sepeninggalan Azmin Ali, mantan anak didik Anwar. Setelah 4 tahun menghilang dari radar politik, Hafizi Ramli fokus kepada startup bisnesnya yang berkisar tentang artificial intelligence dan big data. Hasilnya 3 platform digital diasaskan Hafizi Ramli. Pertama, Adnexio.jobs, portal cari kerja berasaskan AI. Kedua, Decoris.io, platform digital marketing. Dan www.meniaga.my, platform untuk micro business. Sebagai seorang akuntan bertauliah dengan pembawaan yang penuh fakta dan data, Hafizi Ramli adalah seorang anak muda yang paling tidak disenangi kawan dan lawan. Beliau dijuluki dengan gelaran Mat Bocor atau Mat Formula kerana sering membongkar skandal korupsi status quo yang berada di Malaysia, terutamanya daripada partai penguasa Barisan Nasional. Jasa terbesar dari Hafizi Ramli adalah memperkenalkan formula harga siling minyak, subsidi minyak untuk rakyat dan semak harga minyak setiap minggu untuk mengelakkan rakyat dari dikenakan cukai atau teks. Ini berbeza dengan formula menghapuskan subsidi yang diperkenalkan oleh Najib Razak. Hasilnya sehingga ke hari ini harga minyak RON 95 kekal pada harga siling RM2.05.
Jadi, kenapa kemunculan Rafizi Ramli akan menimbulkan satu gelombang baru bagi politik Malaysia? Sudah jelas, kemunculan Rafizi bakal bikin kawan dan lawan kepanasan. Kawan seperti DAP dan Partai Amanah Negara pasti berasa gusar. Sebagai catatan, DAP dan PAN kelihatan masih mesra dan menaruh minat pada mantan diktator Mahathir Mohamad dan cucunya Syed Saddiq dari Partai Muda dengan teori mereka khemah besar pembangkang atau oposisi. Manakala bagi lawan politik, pasti tidak bisa tidur malam. Selain bisa menarik minat anak muda dan golongan profesional serta sekumpulan think tank yang akan mengulangi sukses kejayaan pembangkang pada 2018, Rafizi Ramli juga sangat rapat dengan Khairi Jamaluddin yang kini adalah Menteri Kesihatan yang kelihatan tidak terikut-ikut dengan kempen Selamatkan Bosku Najib Razak. Dan Khairi Jamaluddin masih bersih dari menjadi kaki tangan dari kluster mahkamah yang masih merajalela dalam UMNO. Akankah Rafizi Ramli berjaya dalam pemilihan timbalan presiden keadilan akan datang? Dan mungkinkah Rafizi Ramli akan bertaut dengan Khairi Jamaluddin pasca PRU pilihan raya umum ke-15 untuk membina Malaysia yang benar-benar baru? Dan yang paling penting, adakah kemunculan semula Rafizi akan menjadi titik tolak kepada sebuah pakatan baru pro-reformasi tanpa unsur-unsur Mahathirism seperti DAP, Amanah, Pejuang, dan Partai Muda? Sama-sama kita nantikan.